ladang yuk. Ayo. Ngeladang hah? Iya, udah lama kita kagak ngeladang. Ini aku tahu pasti ngapa ngajak ngeladang, pasti gabut. Bukan gabut enggak. Mau ngeladang. Bukan. Gabut enggak. Bukan gabut gila. Terus pada intinya aku denger-denger itu ngeladang lumayan. Itu duit merah. Kita nanti bakalan dapat duit merah tuh. Hmm. Nah, duit merahnya itu nanti kita bisa beliin persenjataan buat kita gitu loh. Oh iya ya. Nah, cuman gua enggak tahu nih kalau misalkan malam-malam kayak gini biasanya bedside polisi itu pasti banyak nih. Bisa. Nah, kemungkinan ya bisa jadi kalau misalkan ada polisi ya kita baku tembak. Tapi yang penting senjata kan kita udah pegang ya, semua. Ya, udah kan? Pegang senjata. Kalau ada bedside kita perang juga kah? Ya, tergantung juga sih kalau misalkan bedside-nya rame ya kita 3 lawan 10 ya mampus kita angkat ya. Tangan aku iya, angkat tangan kabur ya seenggaknya kita ada perlawan nembak kayak atau apa ya kan kabur dah kabur ban lah tapi ya, tapi gini juga tapi tergantung itu relasi kita tuh enggak ya, oh iya nah, kita kan punya relasi di sini iya kalau misalkan ada relasi kita ya kita jangan tembak kalau misalkan ya. Relasi ya kita tembak takutnya nanti malah timbul perpecahan ke depannya ya, gitu ya betul betul nah ya kan nah ya. Itu gue ngeladang kurang tahu juga sih di sini. Nah, aku ada info kalau ladang itu dekat penebang kayu. Ya. Penebang kayu. Dekat danau di tepi danau. Ya. Kalau nggak salah itu di koordinat 2006. Ya. Ya 2006. Dan ada juga di 2003. 2003 2003 atau 2002 dulu. 2006 sama 2003. Oh, 2002 nah, 2002. Ya. Aku taunya di sana sih. Nah, 2006 sama 2002. Kita mau kemana nih? Ini 2002-nya gua ngeliat nih. 2006-nya sebelah sini juga. Iya, makanya berdekatan itu. Ya udah mendingan nih. Kan kita memang pengen safety pada intinya kan. Nah, kita cobain aja dulu. Kita lihat di koordinat 2002. Nah, itu kan sejalur tuh. Abis itu kita baru ke 2006. Kalau memang 2002 itu enggak memungkinkan, kita ke 2006 aja. Pada intinya kita pengen ya ngambil barang haram buat persenjataan kita. Cari ya kan? Cuan juga ya sekalian. Eh suara telepon siapa tuh? Gak tahu, gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Ya udah. Eh kalian mau bawa topeng juga gak? Oh bawa dong. Oh, aku gak bawa. Iya. Iya. Sana. Kalau gitu kalau ini. Eh. Maaf deh. Di tas kalian muat berapa tuh banyak nih kayaknya. Daun-daun mah. Ini kalau misalkan kurang taruh sini aja nih. Taruh mobil aja. Iya di dalam bagasi. Wah 88 per 100 kilogram sih nih. Masih banyak ya. Masih banyak ayo. Ya. Ya tas kita sama ya. Gila. Itu cuma daun lah. Oh, Nal, kau mau pakai topeng dulu atau gimana? Gak usah Nal, pakai topeng apalagi Nal, gak usah. Dosa, ya? Lama. Udah, kau barbar mode yeah. Lah. Mode barbar aja Nal. Tandain dah. Ya, tandain ya. Kita lewat tol kiri dong. Ya, tol kiri. Kita ke 2002 dulu kan? Iya, 2002. Ya. Tol kiri ya. Ini udah lama banget nih, gak ngeladang. Soalnya gue denger info dari warga, itu ngeladang lumayan juga, woy. Ya, cuannya kan? Iya. Kalau nggak salah itu ladangnya di ini. Resikonya besar juga. Iya tinggi bang. Karena bedside di sini rata-rata aktif juga cuy. Hmm. 2000. Kok nggak salah setelah danau dah. Setelah danau. Iya. Setelah serius, jembatan. Yang bener yang mana? Berarti kemungkinan sniper juga bisa dong. Seharusnya ada satu. Coba kita ke 2003 iya, dulu ya. Ini. Yang bener yang mana yaudah, ya? Ya coba 2003 dulu. Kok enggak salah aku pernah ke sana sih enggak, di 2003. Enggak, sejalan enggak dulu? Iya, sejalan. Ya udah berarti 2002 dulu dong. Iya. Oh, ya udah. Enggak kalau ada sniper meninggal kita, cuy. Makan. Enggak kalian pakai oplosan gitu? Pakai. Aduh. Siapa ini? Kenapa, Om? Kenapa, Om? Cabut. Lah kenapa? Kenapa, Om? Mau di kenapa, Om? Kita mau dibegal mau itu siapa? Balik nanti dia manggil backup. Iya manggil backup apa? Kabur. Kalian bisa nembak kan? Bisa. Takut cuy itu motor cuy. Iya. Sabar. Kita muter. Oh itu backupnya? Itu backupnya woi. Oh dia nembak tuh. Kabur. Nembak. Kabur cuy. Kabur. Kabur dulu. Woi kabur serius. Sabar. Belum juga ngeladang, Pau, udah di kena bedside. Iya.
Kabur. Takut. 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 Dia nembak ban hati-hati weh, belok-belokin. Sabar, sabar, Om. Dia nembak ban tahu. Sabar, dia nembak. Oi. Astaga. Astaga naga. Ah. Aduh enggak frame kan aku kan. Siapa sih? Astaga. Astaga, Om. Tolek. Aduh, Om. Bentar, Om. Ampun, Om. Diharap, aduh, Om. Kami orang baik-baik, Om. Coba. Enggak, Om, mau apa nih? Mau apa? Aduh, Om. Udah. Bawa. Dibawa kemana kita, Om? Diam kau. Pecah malah kontik dia. Ampun, Om. Aduh, Om. Lah, ngapain dinaikin sini? Eh, salah naikin ini, weh. Aduh, Om. Gak bisa jalan, Om. Lah. Polisi, Pak Pol! Tangkap dia Pak Polisi, tangkap dia Pak Pol. Pergi lo. Ayo woi. Pak Pol. Pergi lo. Pak Pol tolong Pak Polisi. Pak Pol. Aduh, takut Pak Pol, takut. Pak Polisi takut kami Pak Polisi takut. Cukup. Ini kita mau jaga juga, cok. Iya, makanya. Wih, ini aku nggak bisa jalan, po. Aku di-cut. Aku di borgol, anjir. Nanti bilang ke polisinya kita diselipin nanti gitu. Oke. Nah, kita diselipin Pak tadi Pak. Kita belum sampai sana udah dicegat aja. Iya masalahnya dicegat. Parah banget ya. Astaga naga. Ini Aan di mana Aan di dalam mobil. Ini aku di tepi jalan. Di jalan. Aku tengah-tengah nih. Aku di dalam mobil ini Astaga naga. Aduh. Kok bisa pas gitu ya? Ini kok bisa pas gitu ya? Aduh. Makasih Pak Pol ini. Aduh, Pak Polnya benar nih Pak Pol. Kalau Pak Pol ini mah benar nih. Pak Pol ini benar. Ya ini bagus. Ini bagus nih. Iya, ini bagus. Ini Pak Polisi yang ini bagus nih ini. Iya anjir ini bagus sumpah. Ini melayani warganya nih. Wah, aku suka nih polisi. Aku suka polisi gini mengayomi warga tapi gitu. Tapi enggak gitu, Cuk. Kita buat senjata juga. Iya, bilang aja kita diselipin, kita bilang diselipin nanti. Iya, betul. Iya, diselipin. Lu enggak benar banget sumpah. Kita mau diajak macam-macam iya. Pak nanti. Iya, bilang aja gitu. Nah. Astaga, gua bisa ngeliat Aan doang ini. Aku ngeliat Ronald, Pak. Gua Ronald doang yang gua bisa ngeliat. Gua di dalam. Aku ngeliat Ronald doang. Aku ke borgol enggak bisa ngapain. Makanya aku aduh astaga. Kita belum ngapain aja. Aduh, takut. Apa ini? Kita kena azab ya. Kan lewat bilangnya. Papa tolong, Pak. Pak polisi tolong. Pak Pol tolong lepasin Pak Pol. Aku pengen dibegal Pak. Pak Pol tolong Pak Pol. Pengen dibegal Pak. Enggak bisa dibuka. Pak Pol tolong Pak Pol. Tunggu. 15 menit. Aduh, 15 menit lama, Pak Pol. Udah saya bakar itu 15 menit lagi bisa terbuka. Pak, giring aku, Pak. Ini aku di tengah jalan, Pak. Pak, kalau misalkan saya giring, mati kelaparan. Giring, Pak. Aku di tengah jalan. Lumayan, kampret. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Kita tadi kena begal, Pak. Tahu aku anjing, makanya aku tolong Pak. Rame kali dia anjing, kabur aku. Kami moncong lelemu, tolong diam sebentar loh. Pusing aing lol. Pak, deretin kita bertiga, Pak. Aduh. Enggak bisa digeret juga, nanti digeret. Ini bisa. Bisa.
Ini Pak bisa Bapak. Pak arahin ke kiri, Pak, ke kiri lagi. Ya sabar ya. Lagi. Ah, enggak nampak visual temanku, Pak. Pak, Bapak pas banget Pak Suwer, Pak. Iya. Namanya juga Pak pahlawan kesehatan. Itu dia. Pak, Pak, jangan aku dibawa juga. Astaga. Pak. Pak, dia dibawa. Aku dibawa. Atakyo, atakyo, atakyo. Pak, aku jadi tameng. Aku mati nanti. Dia kok lepas, Pak. Lepas anjing. Pak, ini ruang terbuka, Bapak. Wih, beredet-beredetan. Aing takut. Aku takut, takut. Aku tadi jadi tameng, Pak. Gila, takut. Motor yang tadi itu loh. Aduh, aku takut. Capek. Aduh, aku sakit. Weh, aku sakit kakiku, woi. Sama, Cok. Aduh. Aku, weh, aku kayaknya kencing dalam celana nih, weh. Takut. Sumpah. Oh, takut. Tembak-tembakan terdengar. Aduh, aku tadi jadi tameng soalnya di polisi. Itu polisinya gimana sih pakai tameng? Pakai tamengnya aku, Cok. Kita ditumbang. Iya. Enggak mantap, enggak mantap. Aduh, juga dipuji lagi. Iya, mau. Jadi apapun gua enggak bisa ngapa-ngapain, gua cuma bisa lihat Ronaldo doang. Lihat galau sama tiang sama pohon sama mobil. Aku lebih parah, cuy, cuma lihat dinding. Udah sedih aku, cuy. Aku cuma lihat dinding. Pak Pol, aduh. Tolong Pak Pol. Thank you. Eh, Pak, jeep. Mobil jeep. Pak, Pak, tolong. Hei, mobil jeep, ngomong. Warga, tolong, aduh. Oh iya, dikira penjahat kita. Mari keliling-keliling. Siapa yang keliling-keliling? Om, tolong Om. Tolong. Pak Pol. Tolong Pak. Aduh. Pak Pol, kakiku udah kesakitan Pak Pol, jadi jadiin tameng. Takut Pak Pol, tolong. Takut Pak Pol, takut. Takut. Coba. Pak Pol. Giring aku Pak Pol. Takut Pak Pol. Enggak bisa. Telepon lagi nih, teleponnya siapa sih? Enggak bisa digiring kah? Tunggu ini ya Mas, ngidupin penyetnya dulu biar kita mentakin kuncinya. Aduh, tadi aku dijadiin tameng Pak Pol. Iya, sabar. Takut. Sabar. Aku tadi kemarin. Ini aku pipis dalam celana nih Pak Pol. Pantesan bau. Aduh, Pak Pol, takut aku Pak Pol, takut. Takut. Pol. Nih, ini siapa? Aan ini Pak Pol. Jangan nangis, Aan. Malu sama Iin. Jangan nangis, Aan, malu sama Iin. Aduh, Iin enggak tahu ya Pak Pol. Nanti saya kasih tahu Iin. Aduh. Apanya yang tegang, Lur? Ini aku tegang. Kamu enggak bisa lihat apa-apa, diam aja, Lur. Iya, diam aja kamu, Jelol. Kamu lagi ini ya, lagi bawa GoPro ya kamu ya? Iya, Pak Pol. Kita lagi tadi kita pengen ini ke pantai, Pak Pol. Iya. Mobil vlog. Heeh. Ya, mobil vlog. Jadi tiba-tiba ada orang ngebegal kita, Pak Pol. Iya. Ditembakin kalian juga Pak Pol. Ada ini 911 enggak? 911. Kita panik Pak Pol posisi ya Pak Pol. Kita udah ditembakin Pak, mobil kita pelan Pak. Iya Pak. Kalian curi-curi bil ini pegang HP langsung telepon 911 atau SMS. Oh, bisa gitu ya Pak. Boleh cuy, kamu curi-curi ini aja curi, gimana ya? Pokoknya ya curi-curi waktu aja. Oh, Pak, tadi kita kalian bisa tuh kesempatan itu. Nah itu tuh udah ada tuh. Aduh takut. Pak, woy buka woy.
Nampak gue kencing celana tadi nih. Nah ini dia pak. Buka ini. Dulu woy. Ambil kuncinya Pak Paul. Buka borgol Pak Paul. Jewer nanti tuh pak. Kakiku keikat juga nih Pak Paul. Jadiin tameng tadi pun. Nah, bisa. Aku dijadiin tameng tadi Pak Paul. Takut. Tapi borgol dulu dia. Kenapa nih? Udah digendong ya? Iya. Emosi pak. Iya, diri kawan. Tadi siapa ya? Udah. Cuma satu doang pak yang ketangkep pak. Ada banyak di sana. Oh di sana ada banyak pak. Udah belum. Mas yang ini mas. Itu mas yang digendong banyak. Papal. Ini mas. Ini buka aku. Ada pencara pak. Sebentar saya bawa ke di belakang ada sih pak saya bawa. Ikatan kaki juga. Udah gak makan ini mas, kasihan mas. Aduh, iya, lapar ya. Lapar ya mas. Lupa nih pak, aduh. 15 jam kita di sini. A few moments later. Aduh, untung tadi ya kita selamat ya. Aduh, iya, sumpah aku takut kali weh. Ya, aduh, enggak, iya, asli apa kita kena azab ya? Weh, iya niatnya kita pengen ngeladang. Iya makanya, aduh. Kayaknya ngeladang gak boleh dah. Ya emang ngerampok. Emang kita harus ngerampok aja kan ya. Ngeladang gak boleh, ngerampok boleh. Wih tau gak, kalian ada aroma bau-bau gak sikit? Bau apa tuh? Ya, kencing. Astaga, kok kencing? Ya aku kencing gitu. Astaga, aduh. Untung tapi perampoknya udah langsung di ini sih. Ya udah dibawa ke kanpol. Langsung kan. Dibawa ke kanpol langsung. Iya aduh. Sigap sih. Tadi aku mau mukul enggak boleh. Emang emang iya enggak emang harus di polisinya langsung. Iya. Tapi pasti dikasih gini setimpal sih. Lampu merah lagi. Oh, lampu hijau sekarang. Udah gas aja. Untunglah. Yaudahlah kita ke apartemen, kita taruh-taruhin dulu lah. Bersihin dulu badan kita. Iya, bersihin badan dulu ya. Ya. Oke.